Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, seperti biasa kita mulakan pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ini juga diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ala hazin ya wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma afti 'alaina futuhal 'arifin wa faqqina fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita. Malam ini kita akan masuk pada bab ilmu yang ke-10, iaitu ilmu balaghah. Balaghah ni maknanya ilmu bahasa. Kalau balaghatul al-arabiyah, maknanya ilmu bahasa Arab. Balaghah maknanya bahasa. Yang dua minggu lepas sama minggu lepas, kita cuma belajar bab dia punya grammar aja. Grammar lebih dikenali sebagai dia punya ilmu nahu. Dan kalau kita belajar ilmu nahu, kita nak kena faham dia punya ilmu saraf juga. Saraf dengan nahu ni adalah dua ilmu yang berbeza. Nahu dia punya grammar. Macam dia punya past tense, present tense, all this thing. Lepas tu dia punya ilmu saraf ni, ilmu tasrifat. Dia yang nanti akan adakan kita mengenali ilmu bagaimana ulama-ulama mengikrabkan sesuatu ayat. Sebab ayat-ayat ni kalau dalam Al-Quran, baris-baris dia semua membawa makna dan pengertian yang tersendiri mengikut pada konteks dia punya sentence, perkataan tu sendiri. Dia ada past tense, ada present tense yang kita belajar kan, ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ini semua bab nahu. Nanti kalau bab masuk ilmu asaraf ni, dia punya wazan akan berubah. Sama ada dia satu orang ke, dua orang ke, tiga orang and above, dia panggil jamak. Itu ramai. Okay, selain daripada ilmu nahu, kita nak kena faham sama ada dalam konteks Al-Quran ataupun hadis. Sama je. Dia ada satu lagi, dia panggil ilmu balaghah, ilmu bahasa. Maknanya kita nak bincang malam ni tentang ilmu bahasa Arab. Sebab Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Dan kalau saya ambil beberapa hadis sebagai contoh pun, hadis itu pun dalam bahasa Arab. Jadi kita akan bincangkan tentang bahasa Arab malam ni. Maknanya ilmu balaghah. Baik, ilmu balaghah ni, tentang ilmu bahasa ni, dia terbagi kepada dua bahagian. Dia terbagi kepada dua bahagian. Satu dikenali sebagai ilmu bahasa yang hakiki. Lagi satu dikenali sebagai ilmu bahasa yang majazi. Majazi ataupun majaz. Okey, apa makna hakiki, apa makna majaz? Okay, kita tengok dari pengertian dia. Ketika makna hakiki tidak memungkinkan atau bercanggah dan mustahil untuk dipahami, maka maknanya perlu dialihkan kepada makna majaz. Okey, daripada perkataan tersebut. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ulama. Ini kata-kata ulama. Iza ta'azzaratil hakikah yusaru ilal majaz. Kan? Maknanya, kena faham ini dua konsep dulu. Apa makna majaz, apa makna hakiki. Baik. Majaz ni, ni kata-kata ulama tadi kita ambil.
Dia bermaksud apabila makna hakiki sesuatu ungkapan itu sulit untuk dipahami, maka ia perlu beralih kepada makna majas. Okay, majas ni kata-kata kias. Kalau ada ayat-ayat Quran kan, ataupun hadis, kadang-kadang kita fikir macam mana nak faham ni. Sebenarnya dia menggunakan ilmu majas. Jadi dia adalah satu perkataan yang saya boleh simpulkan sebagai perumpamaan kata. Dia ada makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam mana-mana matan hadis. Dia gunakan kata-kata kiasan. Ini kaedah ilmu bahasa. Okay. Contohnya macam ni. Ilmu balaghah melalui ayat-ayat majas adalah ilmu untuk memahami apa yang tersirat di sebalik yang tersurat pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Boleh nampak dia punya powerpoint ? Okey. Contohnya macam ni. Kalau kita tengok dari sudut bahasa Inggeris kan, dekat mana-mana bangunan nanti dia letak benda macam ini. In case of fire, take stairs. Maksud dia apa? Bukan angkat tangga. Maksud dia kalau ada kebakaran, kita kena lari ikut tangga. Tapi dari sudut bahasa dia, kalau terbakar, kena ambil tangga. Nah, ini majas. Ini contoh bahasa majas dia dulu kita ambil. Sebelum masuk bahasa Arab punya majas, kita ambil contoh bahasa Inggeris supaya mudah faham. Okay. Nak mudah lagi faham, kita ambil pula contoh ilmu bahasa Melayu pula. Right? Tentang ayat-ayat yang hakiki dan ayat-ayat yang majas. Contoh, kalau ada ayat-ayat bahasa Melayu yang bentuk dia ni, saya boleh ambil kesimpulan dia sebagai bentuk majas. Dia kias. Aku melihat singa naik kuda sambil mengunus pedang. Apa maksud dia kat sini? Aku melihat singa naik kuda sambil mengunus pedang. Kak Norza rasa apa dia makna ni? Adakah seekor singa boleh naik kuda? Tak. Kalau dari segi hakikat lah. Kalau dari segi hakikat, takkan singa tu naik kuda betul-betul. Mana ada singa naik kuda? Lepas tu singa tu bawa pedang pula lagi. Kan? Jadi makna dia, ini adalah kata-kata majas. Maksud orang dia, lelaki yang gagah, berani, marah. Gagah ke perkasa ke kan? Pendekar ke pahlawan ke? Gitulah kan? Nah, kalau singa betul-betul daripada sudut hakiki, tak mungkin dia boleh naik kuda. Dan bawa pedang lagi. Okay, jadi maka ungkapan tersebut dapat dipahamkan melalui ungkapan makna yang majas. Majas dia yang tersirat. Yang tersirat ni maknanya dan bukan pada makna yang hakiki. Nah, kalau pada makna hakiki, mana mungkin singa boleh naik kuda. Jadi yang tersirat dia, dia majasnya adalah makna hakiki dia, makna singa ni sebagai makna salah satu jenis haiwan buas. Itu dari sudut hakiki. Tapi makna majas adalah lelaki yang pemberani. Itu maksud dia. Lelaki yang pemberani ni naik kuda sambil mengunus pedang. Kerana apa? Kerana pada akal yang sihat, tidak mungkin ada singa yang boleh menunggang kuda. Kita nak cakap pasal hakikat dia, tak ada singa lah yang boleh naik kuda sambil mengunus pedang. Sama juga macam saya dulu kecil-kecil kan. Kalau kawan-kawan saya nak ajak main-main, kan, bapak saya kalau dah balik kerja, nanti dia orang panggil, Drik, mari kita main bola kan. Nanti saya lihat diri kat tingkap, saya signal dia orang, tak boleh, singa ada rumah. Bukan bapak saya singa, maknanya bapak saya ni garang macam singa. Saya garang, bapak saya garang dulu. Kan? Saya kalau cakap singa ada rumah, diorang tahu. Tapi apa yang diorang tahu, bapak saya ni garang. Bukan diorang tahu saya pelihara singa, bukan. Ini majas. Dalam Quran dan juga dalam hadis banyak perkataan-perkataan majas ni. Sebab tu kita nak mengenal tafsiran ayat-ayat ni, antara sudut bahasa Arab yang kita perlu tahu tentang bab hakiki dan majas ni. Dia penting. Sebab banyak sama ada hadis ataupun ayat Quran digunakan benda-benda yang majas ni. Okay, kita ambil lagi contoh bahasa Melayu dulu sebelum kita pergi ke bahasa Arab. Contoh seterusnya pula kalau dalam bahasa Melayu. Kita cakap anak sekolah.
Kalau saya bilang ada anak-anak sekolah kat sini. Apa maksud anak sekolah ni? Takkan sekolah tu beranak eh? Tak logik lah kalau sekolah tu beranak. Ya, maksudnya pelajar-pelajar sekolah. Pelajar-pelajar sekolah tu boleh kita andaikan dia sebagai anak sekolah. Ataupun muka kuala. Tak ada cakap muka meja. Tak, takkan meja ada muka, takkan kuala ada muka. Zul, what is muka kuala tu? Ha, kalau dari sudut bahasa majas dia ni, muka kuala ni apa makna dia muka kuala? Ha, mana nak nak faham dia ni Zul? Tak tahu, aku tak pasti ya. Kuala ha? Tak faham tu apa. Ha, muka kuala tu. Pembukaan kuala tu lah. Kuala tapi kuala ha, dia pergi kuala ni. Dia kan, kuala ni dia air tawar kan. Macam sungai ha. Air tawar, kuala ni semua kan. Dia daripada air laut, nak masuk kuala tu, itu dia panggil dia pergi muka tu, pintu masuk, nak masuk kuala tu. Itu dia panggil muka kuala. Kalau muka meja yang duduk kat tengah-tengah meja tu lah. Kiri kanan orang duduk kan, kita kat tengah-tengah tu. Ha, itu dia panggil muka meja. Bukan bermakna meja tu ada muka. Bukan bermakna kuala tu ada muka, bukan. Kan? Ha, kepala meja dia panggil, sorry. Bukan muka meja, kepala meja. Kan? Bermakna bukan meja tu ada kepala. Kita yang duduk kat kepala meja, tengah-tengah meja tu. Ha, ini lagi satu. Syurga di telapak kaki ibu. Buat. Dia bukan bermakna kalau kita angkat kaki mak kita, kita tengok kaki mak kita ada syurga kat bawah dia. Dia bukan bermakna itu. Ha, ini pun bahasa majas ni. Maksud syurga di telapak kaki ibu ni, maknanya kalau kita nak dapat syurga, kita kena berbakti dengan ibu kita. Nah, kita kena berbakti dengan orang tua kita ni kalau kita nak dapat syurga. Sebab redanya Allah terletak ke atas redanya kedua orang tua kita pada kita. Kalau orang tua kita tak reda kita, Allah tak reda. Kalau Allah tak reda, macam mana kita nak dapat masuk syurga Allah? Nah, jadi bahasa yang digunakan syurga di telapak kaki ibu ni bukan betul-betul kalau angkat kaki mak kita je syurga kat bawah, bukan. So this is majas. Okay, baru kita masuk bab ayat Quran pula. Ayat-ayat yang berkait dengan majas ni pula. Okay, melalui ungkapan majas, contoh pertama melalui ayat Al-Quran dari surah Ghafir. Surah Ghafir ni dia juga dikenali sebagai surah mukmin. Kadang-kadang satu surah ni ada dua nama. Macam ni contoh dia. Ghafir, ada Al-Quran dia letak surah mukmin. Tapi sama. Sama surah. Nama je berbeza. Macam kita panggil surah Al-Lahab, ada cakap Al-Masad. Tapi sama juga. Al-Masad tu surah Al-Lahab lah yang tak baca ada Abilah Abim Watab tu. Ini dia punya kaedah. Okay, ini ayat Quran. Kita tengok daripada ayat ni, surah Ghafir ayat yang ke-13. Baik, siapa nak baca ayat ni dulu? Jamal, lama tak dengar awak baca. Jamal. Boleh, Man? Surah Ghafir ayat ke-13. Dah baca tak dengar? Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي يريكم آياته والذي هو ده كان كلير dulu dengar huwal والذي kan okey dia huwal huwal pasal you baca macam macam dengarlah tak tahulah mungkin awak sebut mungkin awak dah sebut dia huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wama yatazakkaru illa man yunib. Okey, boleh mak. Cuma yang riz tu kalau boleh jangan keluarkan kokolah lah. Samaa'i rizqan, jangan rizqo, z dia tu z. Tak apa, this all you can polish pelan-pelan. Ini dah kira okey. Dah okey, dah ada peningkatan lah. Cuma jangan di rizq. Zq dia tak nak. Sebab urut zai ni bukan urut tawalud. Dia bukan urut kuala. Jadi rizqo, riz dah matikan terus. Rizqo, jangan rizq. Ko zq tu yang tadi.
Saya bertawalud. Bounce back. Dah apa boleh. Ada improve apa? InsyaAllah. Bagus. Okey, makna ayat ni. Surah Ghafir ayat 13 ni. Maksud dia, dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Maknanya apa? Allah. Allah melihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Okey. Ayat majas dia adalah dan menurunkan rezeki dari langit. Yang rizqa tadi tu rezeki. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Ah, ini dia. Sama ni langit. Rizqa ni rezeki. Jadi ayat ni bermaksud dari sudut terjemahan. Dia bermaksud menurunkan rezeki untukmu dari langit. Tapi dari sudut bahasa, balagha ni kalau kita ambil hakiki, kan? Kita kenal rezeki ni maknanya kita kenal rezeki ni makanan. Kan? Rezeki yang kita makan tu semua kita panggil rezeki ataupun duit lah kita kata rezeki. Itu rezeki kita dapat duit, rezeki kita dapat makan kan. Tapi dia mana mungkin Allah turunkan makanan dari langit dan mana mungkin Allah turunkan duit dari langit untuk kita. Nah. Jadi macam mana kita nak faham ni? Ini dari sudut terjemahan dia, dia bilang rezeki. Tapi dari sudut tafsiran dia, nak tafsir ayat Quran, nak kena faham ilmu bahasa ni tadi, balaghah dari sudut majaz. Maksud majaz kat sini, diorang akan kaitkan kepada ayat lain. Ayat yang lain ni, nanti dia punya jawapan dia, rezeki yang dimasukkan tu adalah air hujan. Ini contoh dia. Ini ayat yang dia kaitkan. Ini nak tengok ayat ni kan. Awak nak tahu ayat tadi, apa yang masuk rezeki. Tadi surah Al-Ghafir kan? Ini surah Al-An'am. Ayat 99. Dia adalah dua ayat yang berbeza. Okay, jawapan dia pula ada pada ayat lain. Okay, yang dimasukkan rezeki ni, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. This is dia punya rezeki yang Allah cakap tadi. Bukan maknanya turunkan makanan dari langit, duit dari langit, bukan. Ayat Ghafir tadi, majas. Dia punya hakikat dia ada pada ayat ni pula. Menurunkan hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman apa yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai terangkai-tangkai yang berjurai. Dan kebun-kebun anggur. Ini baru rezeki yang kita makan. Kan? Dia tumbuhkan anggur. Butir-butir yang banyak ini mungkin butir-butir padi yang dimasukkan. Jadi beras yang kita makan. Jadi gandum. Gandum boleh buat tepung, tepung boleh buat roti. Itu yang sebenarnya rezeki yang dimasukkan. Ya. Perhatikanlah, kan? Buahnya di waktu pohonnya berbuah. Dan perhati pula kematangannya. Ini semua dah tentang tumbuhan-tumbuhan tu punya cara Allah mencipta dia. Jadi asal dia ni, daripada rezeki dari langit ni, maksud dia adalah air hujan. Sebab daripada air hujan yang basah bumi lah, maka tumbuh-tumbuhan ditumbuh. Sebab tu kalau musim hujan, kadang-kadang hujan ni pun membawa rahmat sebenarnya. Tak, kata orang dulu-dulu kan, dia bilang, oh baguslah hujan kan, bawa rahmat. Tapi kita pun nak keluar, alamak hujan lah, leceh lah, kita macam merungut. Kan? Sebenarnya hujan ni membawa rahmat. Tanpa kita sedar, kerana hujan ni lah yang buat tumbuh-tumbuhan ni tumbuh. Daripada tumbuh-tumbuhan ni, tumbuhlah makanan-makanan yang kita makan tanpa kita sedar. Sama ada buah-buahan ke, dan sawah padi ke. Cuba bayangkan kalau tak ada hujan musim kemarau, sawah padi mati, pokok buah-buahan pun mati. Kan? Dia punya kesan akan membawa kesan pada kita dari segi makanan pun berkurangan. Ini cara contoh satu dia pula. Okay, contoh seterusnya pula. Yang ni pula surah lain lagi. Contoh yang kedua, ayat majaz, surah Al-Qasas. Yang ni pula siapa nak baca? Ayat 88. Jumari, lama tak dengar baca. Try Jumari. Saya cuba Ustaz. Boleh, pelan-pelan ni.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Okey, yang berhenti akhar ada mim kecil tu. Apa makna mim kecil tu? Tamkin saya. Bukan tamkin. Itu wakaf tam. Oh, wakaf tam. Okey. Ha, tam an tetap. Mesti nak kena wakaf lah. Kalau ada nafas mau kena wakaf juga. Dan wakaf tam. Ha, tambung sambung sebelah boleh. Macam tadi lah. Sambung. La ilaha illahu. Itu dah betul lah. Ha, itu wakaf tam. Maknanya kena wakaf lah. Dia tak ada ekor tau. Kalau ada ekor tu bukan wakaf tam. Kalau ada ekor tu dia mim yang ada ekor ni. Itu dia lah hukum ikhlas. Tapi kalau ada ekor mim tu, dia mesti nak berganding dengan sama ada huruf tanduin ataupun huruf nun mati. Dan sebelah dia mesti nak ada huruf ba. Yang ni tak ada huruf ba. Huruf lam. So dia bukan ikhlas. Ini wakaf tam. Lagipun dia tak ada ekor. Dia mim yang turun ke bawah ada ekor tu. Itu baru ikhlas. Baik. Yang ini pula makna ayat ni. Dari sudut makna. Wajha tu saya nak bincang tentang wajha ni. Wajha. Ha? Yang kullu syai'in wa'aba halikun illa wajha. Ha? Okey, kita ambil poin wajha. Janganlah kamu sembah selain Allah. Makna ayat ni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Ha? Ini very clear. Ini hakiki. Kita baca, kita dah tahu makna dia. Okay, sekarang baru pergi dia punya majas pula. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Kecuali wajahnya. Wajahnya di sini wajah Allah maksudnya. Dia berbalik kepada nama Allah ni. Kan? Baginyalah segala penentuan. Dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Okay. Ayat ni menceritakan tentang hari akhirat. Kalau kita buka tafsir dia. Bila hari kiamat nanti, semua akan hancur. Semua akan hancur. Gunung ganang berterbangan. Banyaklah yang Quran dah gambarkan kepada kita. Gunung ganang berterbangan. Kita pun nanti lari lintang pukang. Ini tanda-tanda kekacauan berlaku pada terjadinya dunia kiamat. Ya. Dan semua benda akan hancur. Ayat ni kata, kecuali wajahnya. Wajah Allah yang tak hancur. Okey, dari sudut ilmu akidah, kita tak boleh kata Allah ini ada wajah. Wajah macam wajah kita. Muka kita kan ada wajah. Kan? Kita tak boleh kata gitu. Sebab Allah tidak menyerupai makhluk dia. Dan kita pun tak boleh kata semua hancur. Kecuali muka Allah saja tak hancur. Pun tak boleh. Kalau kita kata kecuali muka Allah saja, bermakna tangan kaki Allah semua hancur. Kan? Jadi ini bukan kaedah kita nak faham. Nak faham daripada ilmu majaz. Yang dimaksudkan wajah itu bukan muka. Sebab Allah kita tak boleh menyamakan dengan manusia. Dengan mana-mana makhluk yang dicipta tak boleh. Jadi maksud wajah ni, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Zat Allah yang tak akan binasa. Nah, ini dia punya kaedah nak faham ilmu majas. Nah, kita tak boleh kata wajah aja muka. Bukan. Kalau kita kata tangan Allah aja, wah ini Allah ada tangan. Bukan. Itu semua majas. Jadi majas ni, dia memerlukan satu kaedah lagi, dia panggil ta'wil. Dia bukan tafsir, dia ta'wil. Dia ada terjemahan lain, tafsir lain, ta'wil lain. Ini dia kena menta'wilkan ayat tu lagi. Ini tentang sifat-sifat Allah, banyak yang kita kena ta'wilkan sebenarnya. Sebab kita tak boleh tafsirkan macam mana yang kita rasa. Oh, Allah ada muka, tangan, tak boleh. Allah tidak menyerupai sesuatu. Dia yang mencipta manusia, mana mungkin dia pun macam manusia. Ha, orang yang buat meja tu, apik yang buat meja tu, dia pun muka dia tak macam meja juga. Ha, jadi kita tak dapat nak gambarkan macam mana Allah, wallahu alam. Yang pasti, dalam berakidah kita yakin Allah ini ada. Allah wujud. Allah kekal sampai bila-bila. Allah bakar. Allah kidam. Kan? Ha, daripada awal lagi dah ada Allah. Bila daripada awal kita pun tak tahu bila. Dah dari dulu-dulu lagi dah ada dah. Dan Allah tak akan ada penghujung. Bila-bila pun Allah tetap akan ada.
Ini dari sudut akidah. Nah, kita tak boleh kata Allah ada wajah tak macam kita. Tak boleh. Habis ayat tu kata wajah, sebab tu kena takwil. Wajah di situ adalah zat Allah. Sama juga macam ada satu ayat nanti kalau kita baca, ada ayat yang dia bilang yadullahu fawqa aidihim, maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka. Okay, ayat ni tentang perjanjian Hudaibiyah. Saya rasa Zul dah ikut saya, kita pergi umrah, kita ada pergi tempat Hudaibiyah kan. Kat situ ada peristiwa. Peristiwa tempat perjanjian Hudaibiyah yang mana Rasulullah dengan para sahabat ni berbai'ah. Berbai'ah ni maknanya diorang bersalam macam sumpah setia lah. Kan? Diorang nak rempuh kota Mekah sebab mereka dah sebarkan rumus mengatakan orang-orang kafir Quraisy dekat Mekah ni dah bunuh Sayyidina Uthman. Jadi sahabat-sahabat nak tuntut bela. Rasulullah nak tuntut bela, Rasulullah berbai'ah. Okey, kalau gitu kita berjanji, berbai'ah dia panggil kan, bersalaman semua, kita pergi rempuh kota Mekah. Kerana diorang dah bunuh Uthman. Padahal diorang tak bunuh, diorang kidnap sebenarnya cerita tu. Jadi bila perjanjian itu berlaku, perjanjian Hudaibiyah tu, masa bai'ah di Hudaibiyah tu, ada satu ayat turun, Allah pun turunkan wahyunya dengan ayat yang berbunyi, yadullahu fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Okey, ayat ni kita tak boleh terjemahkan dia sebagai bila dia letak tangan sahabat-sahabat semua kan, Allah pun letak tangan Allah ke atas tangan sahabat-sahabat Nabi ni, bukan. Ini bukan maknanya. Maksud tangan Allah ni ditakwilkan kepada kekuasaan Allah. Sebab dari sudut bahasa, kalau orang yang berkuasa ni dia gunakan tangan dia. Sebab tu dia tak boleh kata ayat ni, oh Allah pun ada tangan, Allah letak tangan atas sahabat. Bukan. Maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini yang dimasukkan tangan. Sebab tu dari sudut bahasa, kalau saya bilang seperti Singapura ini, di bawah tangan PAP. Maksud tangan PAP ni apa? Kekuasaan PAP. Bukan PAP ada tangan, bukan. Kalau Malaysia, negeri Kelantan di bawah tangan PAS. Ini contoh. Bukan bermakna parti PAS tu ada tangan, tak. Yang ada tangan memanglah dari ahli-ahli politik ni, Ajis ke apa ni, semua orang ada tangan. Tapi bukan PAS yang ada tangan. Maksud parti PAS ni, apa, di bawah tangan PAS ni, maknanya di bawah kekuasaan PAS. PAS yang menguasai negeri Kelantan tu. Dia yang boleh menggubal undang-undang negeri tu. Dia berkuasa lah maknanya. Kan? Macam Singapura ni, PAP yang berkuasa. PAP yang boleh gubal undang-undang kat Singapura dan sebagainya. Ini dia panggil takwil. Dia takwilkan makna tangan Allah di atas tangan mereka, maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kan? Lagi, maknanya Allah lebih berkuasa. Diorang kalau nak buat apa pun, kalau Allah tak izinkan, tak jadi. Maknanya Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah tu. Baik, surah Al-Fat ayat yang ke-10 ni pula. Dapat try baca Imah, nak try baca Imah? Imah nak try? Boleh lah. Boleh, pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aidihim. Fawqa aidihim. Kalau fawqa jadi huruf kaf. Ini huruf kaf. Ini huruf kaf. Fawqa aidihim. Fawqa aidihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. صدق الله العظيم. Fuh, macam kau dia. Power. Boleh lah tu. Boleh lah. Okey lah tu. Cuba je. Dah apa, tak try mana tahu. Kan, satu huruf baca dah bahas kepala berapa banyak huruf ni kalau nak kira. Betul tak? Amin. Okey, baik. Ni yang dia bilang tadi. Yang saya bilang tentang ayat tadi tu. Dekat mana
yang yubayyi'un Allahu yad'ullah. Ni dia. Yad'u. Nampak tak ada biaru? Nampak eh? Nampak. Yad'ullahi fauqa aidihim. Fauqa ni tangan Allah di atas tangan mereka. Okey, ini daripada sudut makna terjemahan. Tapi dia tak mungkin. Dari sudut hakiki tak mungkin. Tak? Bahawasanya Allah, orang-orang yang berjanji setia. Ini cerita pasal tadi. Janji setia ni cerita pasal Hudaibiyah tadi. Kan? Kepada kamu. Makna berjanji setia pada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah juga. Apa yang mereka buat? Tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya diorang letak tangan ni, dan Allah pun turunkan tangan dia. Bukan gitu maksud dia. Bukan maknanya Allah pun ada tangan, Allah pun letak atas tangan sahabat-sahabat. Bukan. Maksud tangan Allah di atas tangan mereka adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Macam saya bilang tadi kan, Singapura ni di bawah tangan PAP. Maknanya di bawah kekuasaan PAP. PAP yang berkuasa. Dia yang boleh gubal undang-undang, dia yang boleh buat apa saja yang dia nak untuk rakyat Singapura ni. Dia mempunyai kuasa yang mutlak lah. Sebab dia majoriti punya vote kan, dalam mandat lah, dapat mandat rakyat Singapura. Dia yang berkuasa. Ini cara kita nak faham sesuatu makna dalam Al-Quran tu. Okay, kita tengok lagi. Sama juga dengan ayat yang ini. Ya, contoh. Contoh yang keempat ni pula, majaz daripada surah Toha. Ayat ni pun popular juga, banyak orang berhujah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yang bermaksud Ar-Rahman yakni Allah ni kan, Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Okey, bersemayam ni dia mempunyai istawa, mempunyai banyak makna dan pengertian. Nah, kita ada yang mentafsirkan sebagai Allah duduk di atas arasy. Tak boleh. Kita tak boleh cakap Allah berada di atas arasy. Allah duduk atas arasy tak boleh. Sebab kalau Allah duduk atas arasy, maknanya Allah memerlukan tempat untuk duduk. Sedangkan kita tahu Allah ni Al-Ghani. Al-Ghani ni maha kaya. Dia tak perlukan apa-apa pun. Kalau kita kata Allah duduk di atas arasy, maknanya Allah memerlukan arasy untuk nak duduk. Jadi kalau akidah kita, kita kata Allah wujudun bila makan. Allah itu wujud tanpa bertempat. Sebab Allah tak perlukan tempat. Tempat ini Allah juga yang cipta. Ya, Allah cipta sesuatu, dia tak perlukan sesuatu itu. Segala sesuatu ada, semua di atas ciptaan Allah SWT. Adanya matahari dan bulan pun Allah yang cipta. Adanya bumi, adanya planet-planet yang lain pun Allah yang cipta. Adanya arasy ni pun Allah yang cipta. Nah, maksud arasy ni, dia kalau kita kata universal kan, bumi-bumi, planet-planet ni semua universal ni, arasy ni menutupi universal ni. Dia adalah antara makhluk yang paling besar Allah cipta. Maknanya apa dia nak kata, Allah bersemayam ni bukan Allah duduk atas arasy, tapi Allah menguasai arasy. Kalau arasy yang sebesar itu pun Allah boleh handle, apalagi kita yang kecil-kecil ini. Lagi senang Allah nak handle kita. Tak ada masalah pun pada Allah. Tuan tak, dia nak buat gambaran majas dan macam tu. Lagi satu kita tengok dari sudut Allah berada di atas arasy ni, maknanya Allah menguasai arasy. Okey, sekarang kita tengok, kalau Allah boleh kuasa arasy, maknanya yang planet-planet lain kecil-kecil ini lagi senang Allah nak kuasa, termasuk diri kita sendiri pun. Allah kalau bina, dia kalau buat arasy tu, bukan bermakna dia perlukan arasy tu, tidak. Kan? Kalau kita manusia, yes, kita perlukan sesuatu. Kita perlukan kerusi untuk duduk. Kita perlukan katil untuk baring. Kita perlukan benda-benda ni, kita perlu. Allah tak perlu ni semua. Dia yang cipta benda ni. Allah cipta kita. Awak ingat Allah perlukan kita ke? Allah tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah sebaliknya. Allah cipta kita. Jadi manusia hidup kat muka bumi ni, Allah tak perlukan kita sebenarnya. Kita nak solat ke, tak puasa ke, tak nak bersedekah ke, tak nak amal ibadah ke, kita punya pasal Allah tak miskin pun. Bukan kerana kita
solat je Allah jadi maha besar. Kita tak solat je Allah jadi kecil balik. Tak, tak ada berkait langsung dengan dengan kita sebenarnya. Itulah tanggungjawab kita terhadap Allah sebagai hamba dia. Eh? Allah tak perlukan kita. Bukan Allah cipta kita, lepas tu Allah perlukan kita untuk sembah dia. Tak. Kalau kita tak sembah dia pun, dia tak miskin pun. Dia tetap maha besar juga. Okey, yang ni pula, nak faham ayat tadi, kan? Kita kena tengok surah Thaha ayat yang kelima. Yang tadi kat atas tadi ayat kelima tau. Eh? Boleh menjadi kontradik dengan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat ketiga. Jika kita tidak memahami kaedah ilmu ta'wil. Sebab tu pentingnya ilmu ta'wil ni. Dia jadi kontradik. Okay. Sebab surah ni pula, Al-An'am ni pula, ayat ketiga maksud dia pula, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan dia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Maknanya kalau tadi kita kata Allah duduk di atas arasy, dan dekat bumi ni siapa yang jaga? Takkan Allah tak jaga bumi, Allah jaga langit je. Kan? Jadi ayat ni menerangkan, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Maknanya dia menguasai seluruhnya. Langit, bumi. Kat bumi ada apa? Ada lautan. Lautan pun dia yang menguasai. Ini besarnya. Apa kebesaran Allah nak tengok. Bukan sekadar langit dia jaga. Bumi, laut, dalam-dalam lautan ni pun dia tahu apa ada isi dalam lautan. Sampai hari ini pun manusia belum dapat lagi. Dapat menyelami dasar lautan, tengok apa benda yang ada. Kita cuma tahu binatang-binatang seperti ikan, sotong, ketam. Sebenarnya lebih banyak lagi ada. Kita tak tahu lagi. Belum ada manusia yang dapat teroka sepenuhnya. Tapi Allah tahu semua itu. Sebab dia adalah Tuhan yang maha mengetahui. Satu hari berapa lai daun gugur pun dia boleh tahu. Daun-daun dekat pokok kan, yang kering gugur, berguguran pun dia boleh tahu berapa lai. Kita mana mungkin kita tahu kan? Mustahil kita tahu. Sedangkan kita makan nasi satu hari pun kita tak tahu berapa biji beras kita dah makan pun. Itu pun Allah boleh tahu. Inilah tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita ambil tentang ayat-ayat majaz melalui hadis pula. Ilmu balaghah melalui ungkapan hadis. Tadi ayat Quran saya ambil 2-3 contoh. Ini saya ambil hadis pula. Okey, yang ini pula hadis ni berbunyi macam ni. Hadis ni maknanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa nak baca hadis? Hadis ni dia tak payah ada tajwid. Nak try baca hadis. La'anallahu la yahud. Kan? Dia tak payah. La'anallahu la apa yahud. Tak payah. Mak adik dia suka pun tak payah. Dia tak payah. Wan nasara tak payah. Wan nasara. Wan nasara. At-takhazu. Lepas tu kubura. Ataupun kubur dah. Dia tak payah kubur. Tak payah juga. Ini cara baca dia. Anbiya'ihim masajid. Siapa nak try? Boleh baca tak hadis ni? Ini macam ada baris ni. Kalau tak ada baris lah. Lagi payah nak baca. Kalau nak try. Ni? Okay, tak apa. Kalau tak nak baca, kita ambil daripada terjemahan dia. Apa makna dia saja. Tadi saya pun nak baca juga tadi daripada bahasa Arab. Okay, ini makna dia. Makna hadis ini pun adalah hadis yang majas. Okey, makna dia laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ni adalah hadis yang sahih. Okey, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani jadikan kubur-kubur nabi-nabi diorang ni sebagai masjid. Masjid di sini bermakna tempat sembahan. Mereka menyembah kubur. Diorang solat menghadap ke kubur. Jadi Allah laknat mereka. Ini menjadi dalil bagi orang yang tak faham ilmu majaz. Dia kata kita ziarah kubur tak boleh.
Kadang-kadang pernah dengar tak orang pergi belajar Quran kat tepi kubur. Oh, ini tak boleh, ini tak boleh. Ini first sembahyang kat masjid ada kubur, tak boleh. Macam kita ni sembah kubur tu. Tahu tak kita kat Singapura ni berapa banyak masjid ada kubur? Dekat Madinah kita tahu, depan tu ada kubur Nabi. Ada kubur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada tiga makam kat dalam Masjid Nabawi. Yang kat Singapura je dah kita ambil. Banyak masjid ada kubur. Masjid Habib Noor, Masjid Fatimah, Masjid Wat Tanjung, Masjid Sultan. Bawah Masjid Sultan ada makam dekat buat tempat mihrab yang imam tu, bawah dia tu ada kubur tu. Saya tak tahu pasti kubur tu semua adalah kerabat-kerabat Raja Johor lah. Kubur Masjid Temenggung semua banyak kubur. Jadi orang cakap, oh tak boleh sembahyang kat sini. Sebab apa? Sebab ada kubur. Kenapa tak boleh? Sebab Allah laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Masjid ni maknanya tempat sujud. Orang sujud maknanya masjid lah. Okay. Ayat ni sebenarnya ayat yang majas. Kalau kita nak tahu ayat ni, kita kena faham hadis ini punya asbabul wurud. Kalau ayat Quran, kita nak kena faham daripada asbabun nuzul. Sebab apa ayat ini turun. Dalam hadis, kita nak kena tahu asbabun wurud. Sebab apa Nabi cakap macam ni. Ini kita kena faham dulu. Dia macam asbabun nuzul lah kalau Quran. Ini asbabun wurud. Baik. Kenapa Nabi cakap ni? Yang dikatakan masjid ni, kita kena faham perkataan masajid tu. Perkataan masajid ni, maknanya, untuk memahami hadis di atas tadi, pertama kita perlu memahami apakah fungsi atau peranan huruf mim tu pada perkataan masjid. Pada kalimah atau perkataan masjid yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis tersebut. Baik. Fungsi atau peranan huruf mim pada kalimah atau perkataan masjid adalah mim makan. Makan ni maknanya tempat. Jadi Allah laknat bagi mereka yang menjadikan kuburan tempat mereka sujud. Itu yang Allah laknat. Sedangkan kalau kita pergi masjid, kita solat, kita tak sembah pun kubur tu. Walaupun kat dalam kawasan masjid tu ada kubur. Okay. Sekarang kita tengok pula. Cara nak faham hadis tadi, kita kena faham daripada asbabul wurud. Untuk memahami hadis di atas tadi, pertama kita perlu memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah melalui kalimah tadi tu. Masajid tu. Apa maksud? Maksud dia, dia daripada kata huruf sim, jim, dal. Sim, jim, dal ni maknanya sujud. Bila masuk huruf mim kat depan dia, baru jadi masajid. Jadi tempat sujud. Maknanya kalau kita sujud kat kubur tu yang tak boleh. Untuk setakat ziarah kubur, baca Quran tepi kubur tu tak ada masalah. Kita solat kat masjid-masjid, kat sultan ke apa, kita bukan sembah kat kubur tu. Kita solat kat atas masjid tu je. Walaupun depan ada kubur, tapi bukan kita sembah kubur tu. Kat makam-makam Nabi pun sama dekat Masjid Nabawi ya. Kita kalau solat kat belakang raudah kan, depan dah kubur Nabi kan. Saya pun tak rasa kita ada niat nak sembah kubur. Kita punya nawai itu tetap nak sembah Allah. Walaupun ada kubur, tak ada masalah. Sebab masalah di sini kita kena faham tentang masjid ni adalah tempat sujud tu. Dalam surah As-Sajdah ni pun sama. Sim Jimdal ni maknanya sujud. Sebab itu, setiap tempat-tempat yang ada sujud tilawah, awak try buka dia punya yang garis lintang atas ni kan. Bawah dia tempat yang Allah perintah kita suruh sujud. Sujud tilawah tu. Sebab itu kita disunatkan sujud bila sampai kat penghujung ayat. Tempat bentuk kubah tu. Tempat kubah ni kita mula sujud. Perintah dia dekat Sim Jimdal. Awak tengok mana-mana ada sujud tilawah punya ayat, dia ada perkataan Sim Jimdal. Ini kita kena kenal maksud sujud dia dulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya. Sedang mereka tidak menyombongkan diri. Sebab itu kita dengar aja ayat yang sujud tilawah ni, dia tak payah rukuk. Terus sujud satu kali sujud. Lepas tu naik balik,
sambung lagi baca ayat dia. Sambung baca, lepas tu baru kita buat rukuk. Yang rukuk itu baru satu rakaat. Yang tadi sujud bukan kira rakaat. Itu sekedar nak apa, taat perintah Allah suruh sujud. Ha, tapi sujud ini sujud dia sunat. Kadang-kadang kita baca, kita tak sujud pun tak apa. Tak jadi dosa dan tak membatalkan solat itu. Tidak. Ha, ini sebagai kita punya tambahan ilmu lah. Kadang-kadang kalau kita pergi tempat-tempat yang orang baca, tak tahu ada sujud, kita terperanjat pula. Eh, kenapa dia tak rukuk kan? Sebab mungkin dia baca ayat-ayat yang berkait dengan sujud tilawah. Singapura dah tak amalkan. Malaysia masih ada. Beberapa tempat lah, tak semua lah saya rasa. Kampung saya masih ada lagi. Dia buat setiap hari Jumaat, solat subuh, dia akan baca salah satu daripada ayat-ayat sajadah. Biasanya dia akan baca surah sajadah. Sebab dia nak buat sujud tilawah ni. Sebab Nabi buat setiap hari Jumaat subuh. Dekat Mekah pun ada. Solat subuh Jumaat, nanti dia akan baca. Mekah, Madinah. Okey. Kita tengok hadis yang tadi punya asbabu wurud. Maknanya dia punya asbabu nuzul kalau dalam bahasa Quran. Asbabu wurud, sebab apa ayat tu turun, asbabu nuzul kan dalam Quran. Kenapa ayat wahyu ni turun? Apa dia punya sebab ayat ni turun? Yang ni pula asbabu wurud, kenapa Nabi cakap macam gini ataupun kenapa Nabi buat macam gini dalam hadis. Dia panggil asbabu wurud. Okey. Dia sebenarnya, Nabi pernah dengar cerita daripada isteri dia. Tak, nama dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bercerita kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau berada di Abasa, semasa hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah dari Madinah pergi ke Habsa. Sorry, dia bukan pergi dari Madinah, dari Mekah ke Habsa. Itu yang pertama. Habsa ni dekat Afrika lah, dia dekat Ethiopia kan. Yang Raja Najasyi tu, ingat? Yang Mekah ke Madinah itulah hijrah yang kedua. Tapi Nabi tak ikut. Pergi hijrah pertama, Nabi tak ikut. Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib jadi ketua rombongan. Sahabat-sahabat ni Nabi hantar pergi hijrah tu. Ambil perlindungan dekat Habsa. Kenapa Nabi hantar pergi Habsa? Sebab ketika itu, Habsa ni dia orang menganut agama Kristian. Yang asli biar agama Kristian ni, daripada kitab Bible, ada menceritakan tentang agama Islam. Dia orang ahli kitab juga. Jadi raja dia, Raja Najasyi ni, dia dapat terima Islam sebab bila dia dengar cerita tentang Islam ni, banyak persamaan dalam kitab dia punya kitab Bible dia. Kitab Injil. Kan? Sebab tu Nabi hantar. Tapi bila Ummu Salamah ni pergi, dia tengok orang-orang dekat Habsa ni buat apa. Dia bilang bahawa beliau pernah melihat beberapa orang yang meletakkan patung-patung orang soleh dan para nabi mereka. Diorang buat patung, nak letakkan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka kan. Kemudian mereka solat menyembah pada patung-patung tersebut. Ini yang buat Nabi larang. Nabi kata apa? Allah laknat siapa yang menyembah kubur tu. Nampak tak? Diorang buat apa? Diorang buat patung-patung. Diorang pergi sembah pula. Ha, ini jadi punca larangan tu. Sebab tu nak faham daripada asbab wurud. Baik. Maka Rasulullah pun bersabda. Tak? Bila Rasulullah dengar aje Ummu Salamah kata macam tu, Rasulullah pun bersabda yang bermaksud laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Maksud kuburan ni, diorang menyembah kubur-kubur Nabi-Nabi mereka ataupun diorang buat patung-patung berhala untuk sembah. Ha, ini yang tak boleh. Jadi kalau kita yang masjid-masjid ni ada kubur, boleh? Boleh. Sebab kita bukan sembah kubur tu pun. Saya tak rasa siapa pergi masjid Sultan solat semua ingat nak pergi sembah Sultan Johor, kerabat diraja ke apa, ada makam dekat depan tu. Saya tak rasa ada kita niat macam itu. Kita pun tak terlintas pun. Dia ada di pasal lah. Kita nak solat sembah Allah. Gitu je. Tapi berbeza dengan orang Nasrani ni. Dia orang sengaja kat kubur-kubur ni, dia buat patung lagi. Sebab tu kalau tengok dekat kubur-kubur Kristian kan, ada cap cross lah, cap patung-patung lah kan diorang buat kan. Lepas tu diorang dulu sembah patung-patung tu dekat kubur. Ini cara masyarakat orang-orang Nasrani dekat Habsa sebenarnya. Sebab tu Nabi kata Allah laknat. Laknat orang-orang yang buat macam tu.
Ini semua ayat-ayat majas. Sebab tu kita nak kena faham kenapa dilaknat Allah semua kan. Baik, kita tengok lagi. Contoh yang kedua pula. Melalui hadis yang majas. Maknanya hadis ni pun majas. Ini contoh. Saya ambil maksud dia. Yang bermaksud diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya para isteri Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat siapakah di antara kami yang paling cepat bertemu dengan engkau? Beliau berkata yang paling panjang tangannya. Mendengar itu kami mula mengukur-ukur lengan kami. Dan yang paling panjang adalah Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Okay. Maksud hadis ni Rasulullah sedang duduk dengan beberapa orang isteri dia. Dengan para isteri dia kan ramai. Dia duduk. Lepas tu, Aisyah ni mulakan dialog dulu. Aisyah tanya Nabi. Dia bilang, wahai Rasulullah, di antara kita yang ramai-ramai isteri kau ni, siapakah yang mula-mula sekali jumpa kau ke akhirat nanti? Nabi punya jawapan, siapa yang paling panjang tangannya, dialah orang yang mula-mula jumpa aku ke akhirat. Macam itulah lebih kurang. Ini sebenarnya panjang yang dimaksudkan adalah ayat majas. Dia bukan hakiki. Kan? Sebab dalam hadis ni, kalau baca matan hadis ni hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Memang betul, isteri-isteri Nabi ni mendengar, kan? Mereka mula mengukur-ukur lengan mereka. Diorang ukur tangan diorang. Ramai-ramai diri ukur tangan. Sekali kebetulan memang Saidina Saudah ni, pun salah seorang isteri Nabi, dia punya tangan yang paling panjang. Jadi isteri yang lain berkata apa tau, eh Saudah untunglah awak dapat jumpa Nabi dulu ke akhirat nanti. Kan? Nabi tak cakap apa-apa, Nabi sememang senyum aja. Sebab apa? Nabi tahu diorang tak faham majas. Nabi sememang senyum aja. Lepas tu Nabi pun jawab, kalau kita tangan panjang apa maknanya? Pencuri tau. Itu kita punya majas. Tangan panjang maknanya pencuri. Tapi dalam bahasa Arab, tangan panjang bukan pencuri. Sebab Nabi bilang apa? Tapi akhirnya kami tahu bahawa panjang tangan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang suka bersedekah. Itu yang dimaksudkan yang panjang tangan ni. Tangan panjang ni orang yang suka bersedekah. Dan dialah yang paling cepat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia memang suka bersedekah. Jadi yang Nabi kata siapa yang paling panjang tangan dia, dialah orang yang pertama jumpa aku. Maksud Nabi bukan orang yang paling panjang tangan betul-betul yang diorang ukur tu. Tapi orang yang paling banyak bersedekah di antara isteri Nabi, dialah orang yang pertama akan jumpa Nabi ke akhirat. Nampak tak? Nah, ini majas maknanya. Kita tak boleh ambil ayat ni sebagai hakikatnya, oh siapa tangan panjang dia dulu tak. Yang dimasukkan tangan panjang adalah orang yang suka bersedekah tu lah yang dimasukkan tangan panjang. Banyak kalau kita tengok tentang contoh-contoh syair, nasyid, kasidah ni semua. Kalau ada ini semua, dah nasyid, kasidah ni semua, dah tak ada tanda baris lagi. Syakal tak ada. Tola'al badru alayna min sani yati wada wajabah syukru alayna. Ini semua Ini semua syair, kasidah ni semua, dia pun majas juga. Maksud dia apa tau? Wahai bulan purnama yang terbit pada kita dari lembah wada. Ini majas. Mereka bilang wahai bulan purnama bukan bermakna Nabi ini bulan, bukan. Mereka sanjung Nabi, mereka mengandaikan Nabi bagaikan bulan purnama. Bulan ni benda yang indah lah. Bulan purnama adalah benda yang indah yang disukai ramai, menerangi kegelapan. Diorang andaikan Nabi sampai macam tu. Ini pun majas banyak. Bahasa Arab dan syair-syair semua. Yang ni pula kita tengok ungkapan majas dengan syair dan kasidah juga. Lagu Qamarun lah. Qamarun. Ada? Sidanan Nabi Qamarun lah. Okay. Makna Qamarun ni laksana bulan. Laksana bulan, penghulu kami laksana bulan. Bukan kita punya Nabi ni bulan. Bukan. Ini majas sebenarnya. Wa jamil, jamil ni pula indah. Duhai indah, duhai indah, engkau sangat indah. Wahai penghulu kami, duhai indahnya. Ini orang-orang yang, ni nak cakap apa, bagian seni lah. Sebab kita kena faham,
dalam syair, kasidah ni, dia adalah seni. Sebab tu kalau kita rajin ikut kumpulan-kumpulan marhaban ke diba'i kan, ini semua bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi ulama' yang tulis. Dia ceritakan sejarah-sejarah Nabi, kan? Lepas tu dia gunakan kesenian bahasa dia. Kita kena faham bahasa seni ni. Macam lagu. Sebab itu dalam perkataan lagu-lagu muzik Melayu ni, kita kata apa? Seni kata. Dia lirik ni kita panggil seni kata. Jadi kata-kata dia ada seni kat situ. Dalam Islam pun memang ada seni. Sebab itu kita tak boleh ambil literal meaning. Nabi ni bulan lah. Bukan, Nabi bukan bulan. Nabi pun pernah cakap, siapa yang mengikuti sahabatku, mereka umpamakan bintang-bintang di langit. Bukan sahabat Nabi ni bintang. Maksud bintang ni, siapa yang ikut sahabat Nabi, dia tak akan sesat jalan. Sebab bintang ni kalau kita belajar buat ilmu dekat laut kan, dia panggil ilmu meteorologi, kita kena tengok panduan kita kat tengah lautan melalui tempat bintang-bintang ni, kita tahu kita pergi lokasi kat mana kat tengah laut supaya tak tersesat jalan. Itu yang Nabi bilang, sahabatku umpama bintang-bintang, siapa yang mengikuti mereka tidak akan tersesat jalan. Ini maksud dia, dia akan bagi kita guideline. Ini semua majas. Seni dia, dia punya seni bahasa dia. Kan? Sebab tu kalau kita dengar marhaban, ungkapan-ungkapan dia ni kadang-kadang orang kata, tak boleh dah ni marhaban bacaan dia macam syirik lah. Macam. Ini bukan syirik, ini dia panggil seni. Kita tak boleh ambil apa yang tersurat, kita kena ambil apa yang tersirat. Kalau muzik Melayu, awak dengar tak lagu Amy Search? Kan kupit apa Fantasia Bulan Madu, kan dia di awan biru, takkanlah si Amy ni nak pergi ke atas awan pula berbulan madu kan, mana ada orang bulan madu ke atas awan. Ini seni namanya. Dulu saya ingat lagi ada lagu Kenny Remy dan Martin, dia cakap apa, ku petik bintang-bintang. Nak mana mungkin Kenny Remy dengan Martin ni boleh petik bintang? Dia tak petik bintang, tapi dia nyanyi ku petik bintang, bintang. Ya. Ini semua kiasan sebenarnya. Ini ada bagi majas ni kiasan. Begitu juga kita nak faham bahasa Arab. Ada kata-kata kiasan. Bahasa Arab yang saya masukkan termasuk juga Al-Quran, hadis dan juga syair-syair ini semua dia gunakan paling banyak sekali kiasan. Sebab syair ni dia seni . Dia berseni ni, dia tak guna direct meaning. Dia gunakan benda yang tersirat di sebalik yang tersurat. Itu penting untuk kita faham sikit-sikit. Cuma banyaklah tentang syair-syair. Sebab orang Arab ni dia minat syair. Jadi dia banyaklah lagu-lagu syair semua kan. Dan telapak tangan Rasulullah bagaikan bunga mawar yang berkembang. Bukan bermakna tangan Nabi ni bunga. Bunga mawar yang berkembang ni maknanya telapak tangan dia harum. Macam itulah lebih kurang dia punya majas, dia punya makna hakikatnya. Ini semua ada banyak sains-sains bahasa Arab. Baik. Yang ni pula kata-kata daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini Sayyidina Umar yang cakap, ta'allamu al-Arabiyah fa innaha min dinikum. Maksudnya apa? Pelajarilah bahasa Arab. Sayyidina Umar pun anjuran gitu untuk belajar bahasa Arab. Kerana ia adalah sebahagian daripada agama kamu. Dinikum ni min dari di, ada berkaitan din. Agama nikum kamu. Pelajarilah bahasa Arab kerana ia adalah sebahagian daripada agama kamu. Sebab tu kalau kita nak faham bahasa agama kita ni melalui Al-Quran dan hadis, kita kena faham bahasa Arab sikit-sikit. Basic-basic je lah. Bukan nak suruh kita terjemahkan ayat. Sekurang-kurangnya kita faham apa kita baca supaya kita boleh lebih khusyuk dalam pembacaan tu. Sama ada dalam solat ataupun dalam pengajian Quran. Ini dia punya basic-basic. Kita nak boleh ikrabkan ayat sikit-sikit. Jadilah. Kalau macam ulama', diorang tahu lebih pada tu, habis diorang punya tugas buat menterjemahkan ke mentafsirkan ayat Quran ke apa-apa diorang. Okey, kita tengok lagi.
bahasa-bahasa contoh balaghah, bahasa hakiki dan majazi melalui kata-kata, seni kata, lagu-lagu Melayu. Ini semua lagu-lagu Melayu. Ya. Okey, menyanyi bukan sekedar dari mulut tapi dari hati, kata Ramli Sarip. Nampak tak? Ramli Sarip ni memang orang seni . Jadi bila dia menyanyi ni, dia orang pernah interview dia macam mana dia boleh menghayati sesuatu lagu dia nyanyi tu. Sebab tu dia pernah keluar kat dalam surat khabar, dia bilang dia menyanyi ni sebab dia menjiwai dia punya seni kata tu, menghayati seni kata dia. Dia bukan sekadar kat mulut je, tak boleh. Dia mesti nak menjiwai, baru dia dapat apa nak cakap, dia punya penyampaian dia tu lebih mantap lah, penyampaian nyanyian dia tu. Ini semua dari sudut bahasa-bahasa dia. Dalam surah Hujurat ni, kalau tentang bahasa ni memang biasa. Allah cipta manusia berbagai-bagai bangsa dan bahasa dah. Dalam ayat Quran, kalau awak tengok surah ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kak Noriza nak baca tak ayat 13 ni? Ini nampak tak? Hujurat ayat 13. Boleh? Baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Okey, alhamdulillah. Boleh tak? Pelan-pelan tak apa? Inna Allah akramakum indallahi atqakum. Ini yang dia punya keyword dia. Kat mana keyword dia? Atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini keyword dia, atqakum. Okey, apa maksud ayat ni? Ayat ni bilang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Betul tak? Allah ciptakan kita daripada lelaki dan perempuan baru kita ni wujud. Dan menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku-suku kaum. Memang kita banyak apa bangsa-bangsa kita. Ada Boyan, ada Melayu, ada Jawa, ada Bugis. Ada bangsa Melayu, bahasa India, bahasa orang putih, bahasa Jepun. Memang itu semua Allah yang ciptakan. Bagai-bagai suku kaum. Supaya kamu saling kenal, mengenali. Beramah mesra antara satu dengan yang lain. Ini matlamat agama. Bukan bermusuh. Baik. Depa keyword ni, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu. Ini dia. Antara banyak bangsa, bahasa ni, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini depa keyword. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang dia pegi words. Dia tak kira Allah ciptakan kita jadi orang Melayu ke, Boyan ke, Jawa ke, Bugis ke, kalau kita tak bertakwa, tak membawa apa-apa makna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu takwa itu penting. Sebab ni kita kena paham. Bahasa-bahasa majaz ni semua, dia melibatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak ambil contoh. Satu video ni saya try share kalau boleh dapat video ni. Sebab saya nak ambil contoh tentang video klip ni. Awak dengar dia punya video ni kalau boleh dapat lah. Saya tak tahu, saya pun baru first time nak sharing video ni. Tadi saya try boleh pula. Ni tak dapat lagi dah. Tadi Jamalia beranak ajar saya, okey pula saya tengok. Dan macam mana saya nak sharekan video ni kalau boleh dapat. Boleh dapat tengok tak video ni? Dapat tak? Dapat Ustaz, dapat. Dapat. Okey. Video ni antara kata-kata majaz yang ada dalam seni kata lagu orang Melayu. Tapi dia ambil daripada sudut ilmu tasawuf. Tasawuf ni adalah ilmu untuk mensucikan jiwa kita. Ini contoh majaz. Dan tadi saya tunjuk contoh hadis, contoh ayat Quran, contoh syair kan. Ini kira kita ambil contoh syair Melayu lah.
Awak try menghayati dia punya sendiri kata. Boleh dengar? Boleh dengar? Lama ni favorite ustaz. Okey, hayati. Hayati sendiri kata dia. Ini dari sudut ilmu tasawuf. Wah, terkenanglah you mak. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Baca sendiri kata dia. Zahirnya kotoran itu terlihat kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di dapat tak mesej dalam lagu ni? Dapat? Dia banyak eh. Kalau kita rajin cari dekat YouTube banyak. Try cari kat YouTube nama-nama lagu di sebalik lagu, lirik lagu atau tekanan dalam lagu apa. Kau try cari. Banyak membawa pengertian. Ini semua kata-kata majas dalam seni kata muzik. Sebab tu dalam Marhaban, Dibai, diorang semua adalah seni sebenarnya syair. Diorang pun gunakan seni-seni macam gini. Kalau awak gunakan, memang banyak dalam YouTube awak boleh cari. Awak tekan je di sebalik seni kata lagu apa awak nak tekan. Kebanyakannya saya nampak M. Nasir bagus kalau awak tengok. M. Nasir punya lagu memang very deep. Dia punya seni dia, seni kata dia tu ada makna yang tersirat di sebalik yang tersirat. Saya banyak video-video macam gini. Selain daripada hiburan, kita boleh ambil pengajaran sebenarnya. Dia bergantung kepada individu lah penulis lagu. Tadi tu penulis lagu dia S. Amin Sahab. Dia memang
mengamalkan ilmu tasawuf. Itu pendekatan dia pada ilmu tasawuf. Dia tengok pada individu. Dan benda-benda ini bagus. Dia bagi kita reminder. Selain daripada hiburan, kita dapat pengajaran. Itu yang penting. Boleh. Imam, boleh faham tak lagu tu? Kan? Kadang kita dengar lagu cinta-cinta, kan? Orang tu cinta kita. Padahal dia nak luahkan cinta dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Jadi hari ini kita dah cover lah sikit banyak tentang ilmu majas. Nanti minggu depan nanti insyaAllah kita akan cover lagi beberapa ilmu lagi yang kita belum cover. Banyak lagi kita belum cover tentang mukjizat Al-Quran. Banyak lagi. Nanti satu-satu kita habiskan. InsyaAllah pelan-pelan kita buat seminggu satu subjek, satu subjek dah. Hari ini kita dapat cover balagh, alhamdulillah. Ya, boleh faham tak? Al-Quran ni sebenarnya dia adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab ni dia adalah bahasa yang ada berkait dengan hakiki dan juga dengan majazi. Sama ada dari sudut hakikat ataupun daripada sudut apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Itu dipanggil majaz. Sebab tu kita kalau nak terjemahkan sesuatu, nak memahami ayat Quran, kita tak boleh memahami apa yang literal meaning dalam Al-Quran ataupun literal meaning dalam hadis, tak boleh. Dia perlu ada tafsir dia. Kalau Quran, ada tafsiran dia. Kalau ayat-ayat yang berbentuk sifat-sifat Allah, dia kena guna kaedah takwil pula. Kalau hadis, dia tak panggil tafsir, dia panggil syarah hadis. Sebab itu kalau kita kata kita baca Quran dengan hadis saja kita boleh faham, benda yang mustahil kita boleh faham. Kalau semudah itu kita boleh faham, maka ulama-ulama tak payah nak penat-penat buang-buang masa tafsirkan ayat-ayat Quran. Imam Nawawi tak payah nak buang-buang masa mensyarahkan hadis Imam Muslim. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tak payah nak buang-buang masa nak mensyarahkan hadis Imam Bukhari. Sebab bukan semudah itu. Bahkan orang Arab pun tak faham. Sebab itu adanya pengajian-pengajian agama apa universiti-universiti Islam dekat negeri Arab. Diorang pun kena belajar juga. Jadi kita memang tak fahamlah kita pun orang Arab. Bahkan orang Arab pun tak faham. Kalau lah orang Arab semua boleh faham, kan, semudah itu, tak perlu ada universiti-universiti dekat negeri Arab ni. Dekat Madinah, dekat Azhar, dekat mana tak payah. Semua orang Arab pun dah baca dan boleh faham. Okey, ada apa-apa nak tanya malam ni? Nak tanya apa-apa? Bab ilmu balagha ni. Kak Nur Rizal, okey, nak tanya apa-apa? Boleh, Jumari? Is okey. Is okey. Zul? Okey, Ustaz. Jamal? Okey, insyaAllah. Baik. Ima, okey, Ma? InsyaAllah Ustaz, bolehlah insyaAllah. Ima dengar. Dalam debu tu datang kat lentok pula dia. Kenanglah tu. Okey, Ima. Okey, terima kasih semua. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup je. Tak ada apa-apa nak tanya. Okey, tak ada apa-apa, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan membaca doa khatamul Quran insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nusina wa 'allimna min huma jahilna wa razuqna jila wa ta'ana al-layli wa al-fanna wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Okay, nanti saya masukkan video-video yang ada meaning-meaning behind it lah. 2-3 video kat dalam WhatsApp group ni. InsyaAllah. Okay. Lela buat tidur malam dengar-dengar. Okay. Tagak lentok. Nanti tak bangun pagi Ustaz. Apa-apa tagak lentok okey lah. Tak bangun pagi. Ya. Okay, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.